Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran sekolah sahabat. Dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan kembali membaca mengenai misionaris di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengundang keluarga Anda untuk datang berkumpul belajar bersama-sama. Ambil juga Alkitab serta buku catatan Anda. Biarlah pelajaran yang kita pelajari dapat kita ulangi kembali, dapat kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, dan yang paling penting, dapat mengubahkan kehidupan kita masing-masing. Hari ini, pelajaran kita berjudul 10 Orang Kusta. Apakah Anda pernah mendengar kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus? Apa pelajarannya di dalam kehidupan kita masing-masing? Mari kita baca bersama-sama. Anda dapat membuka Alkitab Anda di dalam buku Lukas, di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sana kita akan melihat dan belajar bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang ini. Kita juga akan melihat pelajaran yang Yesus ingin ajarkan kepada siapapun kita dan dari manapun asal kita. Mari buka Alkitab kita di dalam buku Lukas, di Lukas 17 ayat 11. Mari kita baca. Dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, dia menyusur ke perbatasan Samaria dan Galilea. Di sanalah mereka bertemu dengan 10 orang kusta ini. Lalu di ayat yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang kepada mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sebelum kita lanjut untuk membaca di ayat yang selanjutnya, di dalam buku Imamat, Imamat 17, Anda bisa melihat, di Imamat 13, kita bisa melihat mengapa Yesus menyuruh orang-orang kusta ini untuk datang kepada imam. Di Imamat 13 diceritakan bahwa di saat orang sudah sembuh, mereka harus menunjukkan diri mereka kepada imam. Atau di dalam buku Imamat 14 ayat 2, di sana juga diceritakan kalau orang yang sakit kusta, di saat mereka tahir, di saat mereka sembuh, mereka pun harus dibawa kepada imam. Jadi yang Yesus maksudkan agar orang ini pergi kepada imam, harusnya di saat mereka sudah sembuh. Tapi Yesus meminta mereka untuk pergi kepada imam, padahal tubuh mereka belum sembuh. Kita ketahui bahwa oleh karena iman yang mereka miliki, mereka disembuhkan. Sahabatku, di sini sangat menarik karena di ayat yang berikutnya dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mereka tahirnya bukannya pada saat mereka melangkah di langkah-langkah yang pertama atau langkah yang kedua, tapi saat mereka sudah berjalan cukup jauh, di tengah jalan, baru mereka menjadi tahir. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana iman dari 10 orang kusta ini. Bayangkan, sakit kusta itu sangat sakit. Tangan bahkan ada yang sampai buntung. Mereka rela melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk bertemu dengan imam. Artinya mungkin mereka harus berjalan melewati kota, karena di desa itu tidak ada imam. Mereka berjalan cukup jauh untuk bertemu dengan imam. Dalam pikiran mereka, tanpa tahu apakah mereka sudah sembuh atau belum. Bayangkan hal ini. Apakah kita, di saat Tuhan minta kita untuk lakukan sesuatu, apakah kita tunggu buktinya ada dulu baru kita lakukan, atau sebaliknya? 10 orang kusta ini, mereka lakukan tepat seperti apa yang Yesus perintahkan agar mereka lakukan, dan mereka menjadi sembuh. Kalau saja pada saat itu mereka menggerutu, kalau saja pada saat itu saat mereka sedang berjalan ada satu orang yang, "Ah, capek, saya gak mau, saya sudah lelah, saya sudah sangat sakit, saya gak mau, saya mau berhenti di sini."
Apakah dia akan sembuh? Tentu tidak. Sahabatku, seringkali kita seperti Gideon yang menunggu ada tanda dulu baru kita lakukan. Tapi pernahkah kita mau belajar melatih diri kita seperti 10 orang kusta ini, seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Daniel, yang tidak melihat apa yang ada di depan, tetapi tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah pelajaran tentang 10 orang kusta yang pertama kali ini mengingatkan kita tentang iman yang sesungguhnya, yang melakukan sesuatu walaupun apa yang ada di depan belum kelihatan. Bayangkan, 10 orang kusta ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya, di ayat yang ke-15, Lukas 17 ayat 15, di sana dikatakan, lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi kita tahu kisahnya, dari 10 orang yang sudah disembuhkan, di tengah jalan saat sudah sembuh, yang 9 melanjutkan perjalanan, yang 1 kembali dulu kepada Yesus, berterima kasih, lalu dia kembali menunjukkan diri kembali kepada imam. Yang paling menyedihkannya lagi, yang satu yang kembali ini adalah orang Samaria. Dan di sini dikatakan, di saat orang itu kembali, Yesus bertanya seperti ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di mana yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain orang asing ini? Jadi Yesus mengatakan, apa enggak ada yang lain kembali selain daripada orang asing ini? Jadi kita bisa ketahui dari 10 itu, yang 1 adalah orang asing, orang Samaria. Sementara yang 9 adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah disembuhkan, gantinya berterima kasih terlebih dahulu pada Tuhan, baru menghadap imam. Mereka memilih untuk menghadap imam terlebih dahulu. Sahabatku, pelajaran kita yang selanjutnya pada hari ini adalah mengenai ucapan terima kasih. Hari ini saya ngajak Anda untuk kembali merenungkan kegiatan kita sepanjang hari ini. Apakah ada hal-hal yang seharusnya bisa lebih kita syukuri kepada Tuhan? Seringkali kita menganggap segala sesuatu biasa, sehingga seringkali seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita berterima kasih. 9 orang ini mungkin menganggap segala sesuatu menjadi biasa, sehingga kesembuhan mereka seolah-olah adalah sesuatu yang bukan mujizat. Sementara orang Samaria ini, dia bersyukur dan dia kembali kepada Tuhan dan berterima kasih. Padahal bisa saja dia melanjutkan perjalanannya kepada imam, lalu kembali lagi berterima kasih. Tapi dia prioritaskan untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu dan berterima kasih. Hari ini, sahabatku yang ada di rumah, saya ingin ajak Anda untuk membuat sebuah daftar. Ambil kertas Anda, buku Anda, tuliskan dari 1 sampai berapa yang Anda bisa. Hal-hal apa yang bisa kita syukuri pada hari ini. Jangan jauh-jauh, tahun lalu, 2 tahun lalu, hari ini. Apakah itu air yang masih bisa mengalir, listrik yang masih bisa menyala, makanan yang masih bisa kita makan sementara banyak orang di luar sana yang kelaparan mungkin, atau mungkin kesehatan, atau mungkin sakit penyakit tapi masih bisa hidup sementara banyak orang yang sakit dalam beberapa menit langsung meninggal, atau mungkin
adalah kesempatan bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Atau mungkin kita perlu bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Tuliskan di dalam catatan Anda. Doakan itu. Dan di saat kita mulai bersyukur kepada Tuhan, renungkan juga orang-orang yang belum mendapatkan berkat yang sama seperti kita. Di tempat lain yang mungkin sedang kekeringan. Sahabatku, di saat kita berterima kasih kepada Tuhan, biarlah terima kasih itu bukan hanya sekedar lewat saja. Biarlah di saat kita bersyukur, kita pun membawa pada diri kita sebuah pemikiran bahwa ada orang lain yang tidak seberuntung ini. Agar di dalam hati dan pikiran kita, kita semakin rindu untuk membagikan berkat yang kita punya kepada mereka yang tidak punya. Baju yang berlebih yang kita punya kepada mereka yang bahkan telanjang. Makanan yang lebih yang kita punya kepada mereka yang lapar. Sahabatku, pelajaran yang berikutnya tentang 10 orang kusta adalah satu di antara mereka berterima kasih. Dan yang menyedihkan, orang yang berterima kasih itu adalah orang Samaria, sementara yang 9 lagi dari bangsa Israel. Apakah kita sebagai umat Israel rohani masih terus berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Dia berikan? Sahabatku, biarlah di dalam kehidupan kita, kita terus memupuk rasa syukur kepada Tuhan, mengingatnya di dalam pikiran kita. Bagikan, ceritakan apa yang kita syukuri dalam satu hari ini kepada sahabat-sahabat kita. Di saat kita menceritakan tentang rasa syukur kita, mereka pun dapat mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan sahabatku, walaupun ke-10 orang kusta ini menunjukkan iman mereka, tapi hanya satu dari mereka yang berbalik dan berterima kasih. Hari ini, apakah yang harusnya kita katakan? Bagaimana pentingnya memuji dan bersyukur? Begitu juga pentingnya dengan iman. Bayangkan 10 orang ini punya iman. Makanya mereka pergi ke imam dan mereka tahir. Tapi hanya satu yang bersyukur. Mungkin kita pada hari ini memiliki iman. Mungkin kita percaya kepada Tuhan. Tapi apakah kita bersyukur di dalam kehidupan kita? Jangan salah sangka. Seringkali orang berpikir bersyukur itu untuk hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Baru bersyukur. Kalau orang memiliki, wah, dapat pekerjaan yang baru, tadinya menganggur, atau mendapatkan kesehatan, wah, ya itu perlu disyukuri. Wah, memperoleh sesuatu yang berkat, wah, itu perlu disyukuri. Seringkali kita punya konsep yang agak aneh tentang bersyukur. Kadang kita kalau mendapatkan sesuatu baru kita bersyukur. Hari ini saya juga ingin ajak Anda untuk bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang baik, tetapi juga untuk hal-hal yang mungkin kelihatannya buruk. Tempatkan itu di dalam doa Anda. Bersyukur mungkin untuk masalah yang sedang Anda hadapi. Yang walaupun Anda bersyukur, walaupun Anda belum lihat jalan keluarnya itu apa. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk masalah dan problem yang Anda miliki. Karena kita harus yakin, masalah dan problem itu dapat menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Bayangkan, di saat kita juga bersyukur untuk hal-hal yang buruk,
untuk masalah dan problem kita. Itu dapat menolong kita untuk lebih berserah dan bergantung kepada Tuhan. Hari ini, pikirkan tentang betapa lebih berbahagianya kita bila kita selalu bersyukur setiap hari. Apakah ada cara yang lebih baik daripada bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang bisa Anda syukuri? Sahabatku, hari ini kita telah belajar beberapa pelajaran. Yang pertama tadi, tentang iman dari 10 orang kusta ini yang rela melakukan apa yang firman Tuhan katakan, walaupun mereka belum melihat apa yang ada di hadapan mereka. Pelajaran yang kedua, yang menarik lagi adalah tentang bersyukur. Marilah kita terus bersyukur setiap hari, buat daftar hal-hal yang bisa kita syukuri. Pelajaran yang ketiga adalah bukan hanya bersyukur untuk hal-hal yang baik, tapi juga untuk hal-hal yang buruk. Pelajaran yang keempat, ini sangat menarik. Orang, 10 orang kusta ini terdiri dari orang-orang Israel dan orang asing yang Yesus katakan ini orang Samaria. Tetapi di tengah masalah yang mereka hadapi, saat mereka menjadi orang kusta, dua bangsa yang bertengkar ini, yang tidak bisa bicara bersama-sama, tidak bisa berkumpul bersama-sama oleh karena adat istiadat yang sudah lama, yang mereka bahkan sudah tidak ketahui lagi. Tapi di tengah masalah mereka, mereka bisa berkumpul bersama-sama. Mereka bisa berjalan bersama-sama. Mereka bisa memohon kepada Tuhan bersama-sama. Ini harusnya membantu kita untuk melihat masalah itu. Di saat ada sebuah masalah, harusnya kita saling bersatu bersama-sama di dalam doa dan ucapan syukur bersama dengan Tuhan. Seperti 10 orang kusta yang datang dari latar belakang yang berbeda, bangsa yang berbeda, tapi mereka dipersatukan oleh problem yang mereka miliki. Dan mereka datang kepada Tuhan. Bukankah hal yang sangat indah? Dua bangsa yang bertikai bisa dipersatukan oleh penyakit, oleh masalah. Tapi sahabatku, jangan biarkan masalah datang, problem datang terlebih dahulu baru kita bersatu. Seringkali banyak hal seperti itu. Dulu bangsa kita terpecah-pecah, menganggap, oh saya suku ini, kamu suku itu, sehingga di saat hendak dipersatukan untuk melawan penjajah, kita tidak mau. Awalnya kita berpikir, oh enggak, ini bangsa saya, ini negara saya, dari daerah ini daerah milik saya. Hingga pada saat para pemuda bersatu, saat mulai bersatu menyatukan visi, misi, menyatukan harapan bersama-sama, bekerja bersama-sama, barulah mereka mengetahui bahwa kita telah menjadi Indonesia. Sahabatku yang ada di rumah, jangan tunggu sampai masalah itu datang, baru kita mencoba untuk bersatu dalam keluarga. Jangan tunggu masalah datang di dalam jemaat, di dalam hidup kita, baru kita mau berdamai dengan orang lain, di jemaat, di keluarga, di lingkungan teman-teman kita. Jangan tunggu masalah datang, baru kita melakukan tindakan untuk bersatu bersama dengan Tuhan. Karena mungkin waktunya terlambat. Hari ini, pelajaran yang berikutnya kita pelajari adalah tentang bersatu bersama-sama dengan Tuhan. Sahabatku, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Marilah kita bagikan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini kepada keluarga, sahabat, teman-teman Anda, dimanapun mereka berada.